selanjutnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ini tadi bentuknya seperti ini. Namanya kue keranjang kalau di Indonesia. Jadi seperti ini saya potong-potong segi empat seperti ini. Mau saya goreng. Ini mau saya goreng dengan telur. Jadi dengan telur ini nanti saya kocok-kocok gitu buat goreng supaya tidak nempel. Dan yuk mari lihat saya menggorengnya. Jadi telurnya dikocok seperti ini. Buat lapisan di luar. Ini wajan sudah saya kasih minyak, jadi kita panaskan dulu. Lari. Jadi seperti ini. Kita masukkan ke dalam telur tadi yang sudah dikocok, lalu kita goreng. Karena apa, supaya tidak lengket di wajan. Kita goreng dengan api kecil. Nah, dia sudah lengket ya. Ini juga. Sebentar saja. Nanti kan anak yang terang. Nanti kan kue keranjang.
tadi deh.